macam mana? Sedap bunyinya, kan? Mempesona kan betul. Tenang rasanya bila mendengarnya. Rasa macam mesin luruh, kan? Baiklah, kalau macam tu, seorang kena bagi saya 50 yen. Sudah bayar juga ke? Setakat dengan bunyi serangga je. Ya, mestilah. Ini cengkerik mahal yang saya beli di pasar raya. Tahu tak? Tapi saya tak ada duit lah, Sunio. Saya bersama. Saya pun tak ada duit juga. Lain kali pasti kawan semua bawa 50 yen, ya. Jangan harap kami datang lagi. Yalah. Tak romantik langsunglah dia tu, kan? Ya, Papa bolehlah. Kita boleh cengkerik jugalah, ya? Kalau beli pun, ia bukannya boleh hidup lama. Dulu kan, dekat sekeliling rumah ni, ada banyak sangat cengkerik hidup kat rumah ni, tau? Ya ke, Papa? Ya, betul. Banyak sampai pening kepala kami malam-malam dengar suara cengkerik. Tapi, macam mana boleh tak ada sekarang? Sebab tanah lapang makin kurang. Bangunan dan rumah pula jadi semakin banyak. Sebab itulah cengkerik dah tak ada lagi sekarang ni. Bosannya saya. Nak buat macam mana, kan? Kalau dulu bolehlah tangkap cengkerik dengan sepuas-puas hati. Oh, ya. Kita kan ada mesin masa. Oh, ya. Cuma perlu balik ke masa lampau dan tangkap saja. Mari kita pergi tangkap banyak-banyak cengkerik. Baiklah. Kita akan buatkan semua orang terkejut nanti. Apa pengumuman penting awak tu, Nobita? Malam ni, kita kumpul banyak cengkerik di laman rumah kami. Dan boleh adakan persembahan cengkerik. Menarik bunyinya tu. Ya, saya akan datang. Mustahil awak ada banyak cengkerik. Baik, awak tunggu dan tengok aja. Baiklah, kalau awak tak berjaya kumpul banyak cengkerik, kena makan agak-agak guna hidup. Baiklah, saya setuju. Dan saya salut dengan cili sekali, ya. Saya akan pastikannya. Awak ni pun berani sangat sahut cabaran dia. Tak apalah. Kita kan ada mesin masa. Ada ke tak? Mari kita pergi tengok. Mari kita ke 30 tahun yang lepas. Apa pula awak buat ni? Maafkanlah saya. Ada bunyi serangga lah. Tempat ni... Rumah awak 30 tahun yang lepas. Rumah sebelum saya lahir ke, Doraemon? Kami makan dulu. Itu atuk dan nenek lah. Dan itu Papa dan Pak Cik nak buruh. Oh, ya, Mak. Esok saya nak pergi tengok kereta super, boleh kan? Tengok kereta super? Apa benda tu? Kereta laju dari luar negara lah, Mak. Papa masa kecil lah. Macam tadi pula kita tengok dia. Dah, jom kita pergi tangkap cengkerik. Kat sana tu. Tunggulah saya, Nobita. Luas dia tanah lapang ni. Penuh dengan bunyi cengkerik, kan? Mari. Jom kita lupa siapa dapat tangkap paling banyak. Baiklah. Takkan terlepas. Laju betul lah dia tu. Alamak. Alamak, dia dah terlepas pula. Saya pun serangkalah, Doraemon. Maafkanlah saya, Nobita. Laba-laba. Tolong saya. Cengkerik dengan laba-laba tu sama je kan saya rasa. Awak ni Nobita. Cermin mata kata. Dengan cermin mata ni, semua serangga akan kelihatan seperti manusia. Nobita, cuba buka mata awak tu. Tapi kan saya.
baju saya ke? Apanya? Cepatlah pergi tangkap cengkerik tu. Itu dia. Ada jumpa tak? Ada. Tapi dia ni langsung tak berbunyi lah. Dia tak ada kepak sebab itulah dia tak berbunyi. Kenapa pula? Suara dia masih ada kan? Suara cengkerik tu terhasil bila kepaknya bergeser antara satu sama lain. Kalau tak berbunyi, apa jadi dengan dia ya? Cengkerik ni akan cari pasangannya dengan bunyi. Kalau tak ada kepak, dia tak akan dapat pasangan. Doraemon, jomlah kita pulihkan kepak dia tu. Ya, baiklah. Back doktor. Sekarang kita akan cuba lekatkan. Sekarang ni dia dah boleh berbunyi ke? Tak tahulah. Sekarang kena bergantung pada dia saja. Janganlah risau. Cuba awak gerakkan balik kepak awak ya. Nampaknya dah berbunyi. Dia cengkerik jantan rupanya. Jadi maksudnya? Mereka akan berkahwin. Seronok betul dia berbunyi sambil sinari cahaya bulan, kan? Ya, betul tu. Seronok betul bunyinya, kan? Hei, Doraemon. Saya rasa kalau kita lepaskan saja cengkerik ni, kesian pula saya rasa bawa mereka ke dunia yang sukar untuk mereka hidup. Yelah, saya pun baru aja terfikir macam tu. Doraemon, lepas tu apa akan jadi dengan cengkerik tu ya? Lepas bertelur dia akan mati nanti. Dia akan mati? Ya. Tapi tahun depan telur-telur dia akan menetas dan anak-anaknya akan lahir. Dan bila anak-anaknya besar, mereka pula yang akan bertelur. Macam itulah kisaran hidup mereka bersambung. Kumpul semua cengkerik kan? Sebenarnya saya... Saya dah agak dah yang awak menipu saya. Penipu, mengaku sajalah. Sebenarnya saya... Sebenarnya cengkerik itu ada. Doraemon? Kalau awak tipu, awak pun kena makan jeli dari hidung, tahu tak? Baik, saya setuju. Awak nak letak cili sekali, tak? Awak betul-betul dah buat saya marah. Awak tak cakap pun saya akan letaklah. Baguslah tu, Sonia. Apa kau cakap macam tu tadi, ha? Awak janganlah risau. Saya ada anak yang menarik. Serbuk suara cengkerik. Taburkan saja pada bunga ni dan ia akan hasilkan apa saja bunyi serangga dengan jelas. Jom kita kumpul serangga dekat sana. Kumpul? Tapi dekat sana tu mana ada serangga? Tunggu sekejap. Dia tu dekat situ lah. Ya, baiklah. Seperti yang dijanjikan, mari mulakan persembahan suara cengkerik. Terima kasih kerana menunggu. Jadi masa untuk cengkerik memulakan persembahan mereka. Dari mana dia dapat tangkap cengkerik yang banyak macam ni? Saya akan balas dendam pada awak, Nobita. Rasa macam dekat tengah hutan, kan? Merdu betul suara cengkerik-cengkerik tu, ya? Sedap bunyinya. Yelah, abang. Doraemon, kita berjaya, kan? Ya! Merdu betul bunyi cengkerik tu, kan? Ke tepi, ke tepi. Janganlah. Kenapa dengan kamu ni? Pau ni rasa
sedap. Sedap kan? Saya nak lagi, Pau. Awal apa lagi ke? Cengkrik tu ialah milik saya. Saya punya. Kalau suka awak, siapa suruh belajar sangat dengan saya? Kita nak buat sekarang, Doraemon. Biarkan je dia. Sendiri buat, sendiri tanggung. Mama, saya dah tangkap banyak cengkerik hari ini. Wah, tidak betul kamu ni, Sunio. Ah, mari dengarkan suara cengkerik-cengkerik itu. Awak semua, mari keluar dan menyanyi untuk kami. Si Merdu. Mana dah saya tahu, Mama?